Disinilah tempat hunian sementara Ibu Dodo yang sementara ini rumahnya di sampingnya nggak bisa ditempati sehingga di tempat ini tempat khusus apa sudah rusak tidak bisa karena kalau di tempatan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Di sini saya dengan Ibu Dodoh ya, Ibu Dodoh. Saat ini beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KSB Desa Bojong Sari mengabarkan kepada KSB Kabupaten Tasikmalaya bahwa hari ini jam 8 tadi pagi telah terjadi gempa yang mana di Desa Bojong Sari, khususnya di Dusun Bojong Sari, Desa Bojong Sari telah terjadi kerusakan yang menimpa rumah saudara siapa Bu? Ibu Dodo, yang mana dalam saat ini kondisinya rusak sekali. Rusak sekali sehingga tidak bisa ditempat kembali. Dari sini saya melaporkan kepada KSB Kabupaten supaya ada perhatian khusus buat warga yang kena bencana ini. Dilihat dari kondisi rumah saat ini sama sekali tidak bisa ditempati karena kondisinya yang sudah rusak tidak bisa karena kalau di tempatan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Di sini saya dengan Ibu Dodoh ya, Ibu Dodoh. Saat ini beliau mengungsi di samping rumahnya, bikin tenda seadanya yang sangat memprihatinkan. Mohon kepada yang berwenang, pihak yang berwenang di khususnya di Kabupaten Tasikmalaya segera menindaklanjuti hal ini. Sekian dari KSB Desa Bojong Sari, Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya. KSB Bojong Sari siap siaga. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.